Kalau orang awam buat salah, laju je kena saman. Tapi kalau kenderaan polis yang melakukan kesalahan, adakah mereka juga akan dikenakan tindakan? Itulah yang menjadi persoalan di kalangan netizen apabila tular video memaparkan sebuah bas milik polis di Raja Malaysia dirakam membuat pusingan U secara salah dan tidak mematuhi lampu isyarat hingga menyebabkan bas tersebut bergesel dengan sebuah kereta milik orang awam. Kejadian yang dikongsikan oleh pemilik dashcam tersebut tidak ada menyebut mengenai lokasi sebenar kejadian.